misalkan ditanyain oleh Ngopi Darah, tim Ngopi Darah udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan percintaan untuk kita berdua. Debbie udah siap belum? Siap dong. The first question. Begin. Tapi dia jarang overprotective. Kalau suatu hati ya. Oh, kalau dia overprotective, pasti nggak suka. Why? Why? Because nggak usah overprotective menurut saya. Kalau kamu ya? Soalnya aku kayaknya nggak perlu posesif juga sih sebenarnya. Soalnya kan kalau dilihat dari karakternya sebenarnya Richard nggak perlu diposesifin gitu. Dia bisa jaga diri. Terus dia juga bukan orang yang bodoh dan nggak bertanggung jawab gitu, jadi dia tuh beda gitu, jadi dia bisa kontrol diri dia gitu, dia tahu kalau dia salah, ya mudah-mudahan gitu terus ya. Jadi kayaknya aku nggak, sebenarnya aku nggak seneng banget, nggak usah cemburu gitu. Dua-duanya. Cium. Hah? Cium peluk. Kita lebih banyak peluk daripada cium. Dari aku sih. Berarti kan sekarang kamu tahu aku suka dicium. Bukan, iya perlu. Oh, perlu banget. Bukan sih banget. Perlu soalnya gini. Enggak, soalnya gini. Kita ada karakter beda-beda kan. Jadi kalau aku sih suka aktivitas yang ya mungkin sedikit ekstrim, sedikit lebih cowok-cowok, dan aku nggak tahu dia berani nggak atau dia bisa nggak. Kadang-kadang Jessica mau dan dia berani, tapi kadang-kadang aku pikir mungkin nggak kuat buat wanita. Jadi aku harus lakuin sendiri atau ajak temen lain atau yaudah aku sendiri aja yang buat ini. Iya, aku juga perlu. Kan kadang tuh aku perlu waktu buat ke salon, bikin kuku, ketemu teman-teman aku, terus kayak misalnya aku facial, kan aku butuh waktu sendiri gitu. Kalau misalnya berdua terus pastinya bakal ribet ya. Kan apalagi kalau misalnya Richard tuh kayak misalnya kalau lagi keluar tuh nggak ke salon aja dia, ayo pulang yuk. Lebih enak kan? Biasanya sekarang ada aku kamu bisa, oke kamu sama El aja, aku mau ke salon ya. So, oh. Sekarang kamu lebih suka soalnya ada yang bisa jagainnya, jadi dia yang harus mikir. Iya. Dulu juga bisa kan, dulu El sekolah. Kalau El sekolah tuh berartinya itu waktu bebas aku gitu. Iya, tapi sekarang? Sekarang ya, kamu bisa sampai sore. Oh ya, sore. Oh, ya udah. Enggak ditinggalin. Ya. Soalnya enggak ada apa sih? Enggak ada percayaan lagi. Emang iya, sama aja kalau aku misalnya aku bisa diganti posisi kalau aku selingkuh, aku juga seharusnya dia udah kayak done, nggak ada hubungan lagi kayak kita nggak. Tapi enggak, ya. Nggak ada apa sih, nggak ada, ya nggak ada percayaan, kita nggak bisa trust lagi masa depan gimana. Tapi ya kalau misalnya nih sama aja kayak lelaki mau perempuan, kalau misalnya lelaki ini nggak dapat banyak cinta dari istrinya, terus istrinya cuek, terus istrinya nggak mau tahu, istrinya pergi melulu, istrinya do something else yang cowoknya ini nggak diperduliin, si cowok itu lama-lama cari pelarian juga. Itu tapi karena apa? Karena dia nggak dapat cukup cinta dari istrinya, dia dapat cinta dari orang lain. Yeah. Sama aja kalau ceweknya, nggak dapet cinta dari cowoknya banyak. Cukup, okay. Itu dia bisa aja dia dapet perhatian. Iya, emang ada banyak kasus kayak gitu dan aku juga saling ngerti apa yang kamu ngomong. Tapi kalau kamu udah mau mikir ke sana, arah sana, ya mending kamu putusin aja. Oke, kayaknya gumbang itu nggak ada make sense, ya udah kita stop biar kita bisa jalanin hidupnya sendiri. Nggak, gimana bisa itu putusin? Hubungan itu di awal-awal selalu indah, di awal-awal nggak ada yang nyakitin di awal-awal. Kalau di awal-awal nyakitin, ya mungkin itu ada kasus-kasus tersendiri. Tapi kebanyakan hubungan itu di awal selalu indah. Tapi kita nggak tahu, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya kita nggak bisa bilang kita sekarang mau selingkuh. Minggu depan, kan mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi kalau misalnya cinta kamu misalnya berkurang, terus udah gitu kamu fokus sama something else yang mungkin ada dasar-dasar nilai-nilai. Mana yang